merujuk kepada PC press conference yang telah diadakan oleh Datuk Ngee Kuham semalam 18 April berkaitan dengan MAPS dan beberapa perkara lagi yang selalu, yang sentiasa menjadi igawan kepada Datuk Ngee Kuham dan kawan-kawannya. Jadi saya, he's a confused man, seperti biasa, seperti mana yang selalu dinyatakan, and he tries to confuse the public. Because he's confused, jadi dia confusekan public. Itu kita faham. Dan perkara ini, isu ini sebenarnya telah pun dinyatakan beberapa kali, bukan saja dalam sidang media seperti ini, tetapi juga di dalam sidang DUN, sidang Dewan yang diadakan. Yang jadi yang pertamanya, saya nak menjelaskan rujuk kepada sidang media semalam. Nombor satu ialah MAPS ini tidak menggunakan satu sen pun dana awam. Okay? No public funds involved. Not even a single cent. Ini yang kita kena faham. Ini adalah urusan operasi syarikat. Ianya kepunyaan anak syarikat kepada Perak Corporation Berhad, iaitu PCB Development Sdn Bhd. Ini pun kita tak beritahu banyak kali. One public listed company yang mana PCBD ini memegang saham 51% dalam MAPS, Animation Theme Park Sdn Bhd. Jadi effectively, kalau ada PCB pegang pun, ialah lebih kurang 26%. Itu PCB. Ya? Ha, itu dia punya, dia punya inilah. Dan nombor dua, ya, yang saya nak nyatakan, bahawa nak mengulang kenyataan Encik Ustam lah yang lepas, iaitu berkaitan dengan Sanderson Design Group mengenai yang hari ini dikenali sebagai Daya Sejahtera Sdn Bhd, iaitu bahawa operasi MAPS tidak terjejas meskipun Perintah Penggulungan Daya Sejahtera Sdn Bhd telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Daya Sejahtera ni dia memiliki cuma 5.6% saham dalam RSG MAPS Sdn Bhd, dan RSG MAPS memiliki 34.3% saham dalam ATP. Effectively, dia pegang 1.9% saja. Okay, that's correct mathematics lah. 1.9% saja. Jadi dan tidak terjejas pun operasi MAPS ini seterusnya. Okay, dan penggulungan Daya Sejahtera Sdn Bhd ini yang telah memilih untuk penggulungan syarikat secara sukarela, voluntary ya, tidak memberi kesan kepada operasi harian MAPS, yang mana penyiapan MAPS telah disempurnakan seluruhnya dan hanya perlu menunggu kelulusan pemegang harta intelek yakni DreamWorks sebelum Zone DreamWorks boleh beroperasi sepenuhnya dalam bulan Jun 2018. Okey, ini pun kita dah explain bila DreamZone, kenapa dia delay, kerana ada apa intellectual audit dan sebagainya, dan ianya kerana ada two tiers, iaitu daripada DreamWorks dan juga daripada Universal Studio. Kemudian berkaitan dengan kerugian yang dinyatakan, dia punya favourite topik kan, saya nak sebut di sini, kerugian yang dinyatakan adalah kerugian sebelum operasi bagi tahun berakhir Jun 2016, pre-operational expenses. Jadi MAPS ni beroperasi bila? MAPS beroperasi second day of Hari Raya tahun lepas, betul tak? Second day of Hari Raya tahun lepas, tak sampai pun, belum sampai bulan puasa lagi, tak sampai setahun pun lagi operation. So what you see in the accounts adalah pre-operational expenses, dan ia akan beroperasi sepenuhnya, dan kita confident ia akan mendapatkan pulangan seperti yang kita yang dinyatakan selepas pembukaan Dream Zone nanti pada Jun 2018. Itu yang saya nak nyatakan, bahawa pelaburan dalam perniagaan taman tema ini dia perlukan modal secara intensif, dan pulangan pelaburan MAPS ini adalah jangkakan dalam tempoh 7 hingga 10 tahun. Ini meniaga taman tema, theme park. Kena faham, ini bukan macam meniaga yang macam apa, satu company nama saya lupalah, Daya Upaya, yang dapat tanah 10,000 hektar di Kelantan, dia boleh jual balak dia, kemudian dia dapat lagi peruntukan daripada kerajaan untuk tanam kelapa sawit. Itu bukan meniaga macam itu. Itu meniaga, itu dapat tanah 10,000 hektar daripada kerajaan Kelantan. Itu meniaga macam itu. Kalau dia faham, dia fahamlah. Ini meniaga yang membangunkan, ada peluang pekerjaan real. Kita tengok real peluang pekerjaan. Kita tengok mendatangkan masuk pelancong-pelancong datang, tourism, bangun ekonomi bukan saja Bandar Ipoh tapi juga negeri Perak, yang mana kita sedia maklumlah impak pembukaan taman mereka sini. Kita tengok Bulatan Aman Jaya pun naik, kita dapat anugerah daripada Malaysian Institute of Planners pada tahun 2017, best outdoor public space.
dia ada impact best outdoor public space. Dan kita tengok pembangunan kawasan Bandar Mewah Raya, I think you all semua yang datang, tapi kerana apa, kerana Datuk Ngeh ini dan yang lain-lainnya itu, dia tak biasa, dia jauh, dia tak datang tengok sini malam-malam macam mana kan. Sebab itu bila kita buat program pemukiman Turun Padang pun, dia kata kenapa Turun Padang, kenapa main apa, main bola dalam lumpur, ha kan, dia tak boleh. You tahulah dia tak boleh benda-benda macam tu. Ha, ini berbeza, kita berbeza. Jadi nak jelaskan, nak bagi dia faham tu bukan senang, bukan mudah. Ha, dia berbeza. MAPS ini juga telah beri pekerjaan, MAPS saja directly 500 dan majoriti adalah orang Perak. Dan macam itu juga hotel-hotel bajet, restoran pasaraya, terminal bas, eateries, food truck punya ni penuh. So banyak impact-impact yang ada yang kita tengok. Dan kalau kita tengok macam saya kata tadi, nilai hartanah melonjak 3 kali ganda. Ha, ini real business. You tengok luar ada kan, real business yang kita buat yang memang untuk apa kata, untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri.